dari talenta-talenta yang ada, cukup puas nggak sama apa yang sudah ditampilkan sama anak-anak? Ya, saya melihat bahwa sampai sejauh ini kami puas karena mereka sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Ya, jadi sampai dimanapun mereka, tapi mereka sudah bisa berusaha maksimal, itu yang luar biasa. Ini kalau nggak salah kan nanti yang putra itu yang semifinal, yang buat ke karantina, yang putri yang final gitu ya Mas? Iya, betul. Lalu ada super tiket. Iya. Nah, super tiket itu ada berapa tiket? Boleh tahu? Nah, super tiket itu jadi gini, per tiket ada 16. Jadi U13 itu yang putri sampai dengan final, yang 11 sampai dengan final juga putri ya. Putranya itu U11-nya 4 per tiketnya. Terus U13-nya ada 8 per tiketnya. Jadi totalnya adalah 16. Super tiket itu berarti kan yang di luar dari belum yang nanti dikasih sama ini apa dari legend ya. Itu yang pasti sudah masuk karantina. Oh, yang tadi masih gitu kan ya, yang udah masuk. Iya, jadi putri itu ada 4. Ya, putra ada 12. Ada 12 ya. Ya. Yang super tiket dari legend dua ada angka belum, pastinya. Belum. Itu yang pasti karantina. Nah, ini kan ada beberapa juga peserta yang disabilitas nih Mas Sigit. Iya. Kalau Mas Sigit melihatnya performa mereka, penampilan mereka selama karantina apa? Ya, turnamen seperti apa? Karena ada dua, kebetulan dua-duanya gugur hari ini kan? Iya, saya melihat bahwa mereka juga sudah maksimal meskipun dari pada hari ini, tapi saya sangat apresiasi ya buat mereka dengan kondisi yang seperti itu. Mereka berani datang, mereka berani tampil, terus bersaing dengan teman-teman atau adik-adik yang bisa dikatakan normal, tapi bisa sampai ke babak sekarang ini, saya luar biasa dan bukan jelek loh. Mereka juga mainnya bagus-bagus. Ada peluang mereka untuk mendapatkan super tiket itu nggak Mas? Nah, ini pertanyaan ini yang saya tunggu sebenarnya. Itu bisa saja terjadi, tapi kita melihat nanti hasil dari kita meeting bersama dengan para legend, dengan para pelatih yang ada di Jambi Jarum. Hasilnya seperti apa nanti kita tunggu aja. Artinya dari PB Jarum ada kemungkinan juga. Ya. Berarti tidak menolak kalau memang yang masuk untuk karantina yang berkebutuhan khusus. Jalan. Tapi alasannya baru tahun ini kan Mas ada peserta dari yang berkebutuhan khusus itu. Alasannya karena gini kan dulu tidak ada, enggak pernah ada yang ikut. Dan ini kan umum ya, maksudnya umum siapapun bisa ngikut sebenarnya, ada batasan tertentu gitu. Tapi berarti dari dulu bukan dibatasi, memang nggak ada yang daftar aja? Iya, memang kita nggak pernah membatasi hal itu. Mas, agak mundur dikit, sebenarnya mekanisme mendapatkan super tiket itu seperti apa kalau dari tim cari bakat? Ya, yang jelas kan kita melihat potensi, melihat daya juang, melihat footworknya, kemudian juga yang dilihat adalah skillnya, bukan hanya menang kalahnya. Jadi beberapa aspek yang harus kita lihat bersama. Itu khusus yang udah masuk turnamen berarti ya, super tiket itu? Iya, betul. Khususnya untuk super tiket yang sudah masuk di dalam tahapan turnamen, dia belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan itu. Ada kemungkinan ya, dipertegas ya Mbak. Salah. Ya, ya. Lagi, jadi totalnya itu kan 4 putri, 8 putra ya, semifinalis. Ya, jadi 4 putri. 4 putri itu kan yang final, U11, U13. Kemudian U11 putra itu ada 4. U13-nya ada 8. Yang tadinya 4. Karena kita pertimbangannya adalah ya adalah peserta yang kali ini di U13 adalah potensinya begitu banyak yang baik. Jadi itu jadi ada ya seperti itu dinaikin. Ya. 12 putra dan 4 putri ya. 16 ditambah nanti yang dapat super tiket yang tidak ada kuotanya super tiketnya. Iya. Tapi nanti di pengumumannya mereka tahunya lulus
khusus aja gitu ya Mas, bukan super tiket dari legend atau apa gitu kan? Yang mana? Si pesertanya, maksudnya saat diumumkan lolos ke karantina. Karantina khusus yang ikut turnamen ya otomatis sampai itu kan langsung lolos. Kecuali yang mendapatkan pilihan dari legend atau pelatih yang memberikan super tiket sebelum 8 besar atau kuartal final mereka sudah kalah, itu bisa didapatkan super tiket. Itu nanti yang menghubungi dari PB Jarumnya berarti. Iya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.